pagi, senyum ceria, wajah berseri. Bukan calang saya berdiri, jelajah si cilik di dunia cahaya tajuk diberi. Pada suatu malam yang sunyi, si cilik sedang tidur di dalam biliknya bersama si belang kucing peliharannya. Bintang berkelipan dengan terang sekali sebagai salah satu daripada sistem surya. Tiba-tiba, si belang terus berteriak dan melompat ke arah katil si cilik. Tak ada apa-apalah belang, bunyi guruk yang kilat sahaja, kata si cilik. Belang, kilat tidak menakutkan kalau kita tahu bagaimana ia terjadi. Cahaya ialah konsep sains yang sangat penting. Boleh kamu bayangkan, hidup tanpa cahaya? Bumi tidak akan ada siang dan malam. Pelangi juga tidak akan merentasi langit, kata si cilik lagi dengan panjang lebar. Si belang membelai tangan si cilik sambil memandang ke arah tingkap. Tiba-tiba, suatu pancaran cahaya yang sangat kuat menyelinap masuk ke tingkap mereka. Jam, sudah tiba masanya kita kaji cahaya, kata si cilik dengan gembira sekali. Cahaya ialah sejenis tenaga. Cahaya matahari ialah sumber utama tenaga di bumi. Kamu tak percaya? Jom, kita tengok rantaian makanan. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan. Makanan itu membolehkan tumbuhan membesar. Tumbuhan itu kemudiannya dimakan oleh haiwan. Haiwan pemakan tumbuhan ini pula menjadi sumber makanan kepada haiwan pemakan daging. Semua hidupan di bumi, termasuk kita, bergantung kepada cahaya matahari. Jom kita tengok bagaimana matahari menghasilkan tenaga ini. Matahari ialah bintang dalam sistem surya yang sebahagiannya besarnya terdiri daripada hidrogen, tenaga yang dipancarkan ke bumi dalam bentuk gelombang tidak kelihatan dinamakan cahaya. Ulu jari, terima kasih. Sekian dahulu ceritaku ini. Moga terhibur ceria pagi, baik ilmu dapat dipelajari. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi.